Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada mymetro.com.my bertajuk Mahkamah benarkan permohonan Hadi Awang batal saman. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang hari ini berjaya membatalkan saman pemula yang difailkan dua rakyat Sabah berhubung kenyataan beliau yang didakwa menghasut penganut Kristian dan disiarkan Akbar Haraka 5 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Akhtar Tahir dalam penghakimannya membenarkan permohonan Abdul Hadi untuk membatalkan saman yang difailkan oleh Maklim Masiau dan Lawrence Jomiji Kinsil ataupun Max Mihiang selaku pelantif pertama dan kedua dan berkata bahwa saman itu tidak mempunyai locus standi, remeh dan penyalahgunaan proses mahkamah. Ketika saya meneliti keseluruhan saman itu, sebenarnya jika ada pihak yang hendak dipersalahkan kerana kecenderungan menghasut adalah pelantif sendiri. Mereka, yaitu pelantif, telah membangkitkan semula perkara yang berlaku pada 2016 dan menjadikan ia sebagai isu baru. Oleh demikian, saya membenarkan permohonan defendant, yaitu Abdul Hadi, untuk membatalkan saman pemula itu kerana ia remeh dan menyalahgunakan proses mahkamah, kata hakim. Sekian berita, tahniah kepada Tok Hadi. Salam sejahtera. Bye bye. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.